Guys, kerbonya lagi mencium aroma-aroma daging kurban. Tuh. Jadi tadi ada orang yang mencuci daging lembu di sini, di sungai ini. Tuh. Mungkin bau-baunya masih tertinggal di rumput ini. Dan kerbonya lagi mencium-cium. Tuh. Mencium-cium daging nih, sisa daging. Apakah ada dampak negatifnya? Gak ada. Gak ada dampak negatifnya. Ini hanya sebuah insting yang keluar dari naluri seorang kerbau. Mencium tuh, mengendus-endus. Kebetulan yang mencuci baru aja pulang. Tuh, sampai dicari ke sana itu. Dicari-cari. Hari Raya Haji, sayanya angon. Jadi kalau punya ternak ya seperti ini guys. Kalau punya ternak tidak memandang hari libur, mau hari lebaran, mau lebaran haji 17 Agustus, kita tetap angon. Kenapa nggak diaritkan aja bang Amak Jeng? Kalau diaritkan nggak sanggup guys, segini banyaknya. Kalau cuma 2 ekor aja ya sanggup kita aritkan, 2 karung aja cukup untuk 1 hari. Kalau segini banyak ya, apalagi sekarang teman-teman bisa lihat rumput agak susah sekarang. Garing alias kering rumputnya. Kalau di dalam kebun ya pandi-pandi lah. Kalau ketahuan sama centengnya dimarah. Nek, shh, ayo, nek. Shh, jangan diparut makan. Nek. Ini kerbau paling tua ini umurnya. Udah 30 tahun umurnya, kurang lebih. Kalau kurang enggak sih, lebih iya. Panas guys, panas. Padahal ini jam 1:30, tapi cuacanya wih, cetar membahana.